Dia pegang itu ular kan, macam kita belai kucing gitu. Betul-betul mengagumkan dia punya keberanian. Jangan buat begitu. Saya yang ketakutan. Assalamualaikum semua, bertemu kembali bersama Riza dalam channel Riza Official. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali gabung dalam channel Riza Official, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Riza Official. Dan jangan lupa untuk turn on notification juga supaya kamu tidak ketinggalan dengan any video yang akan Riza upload, oke? Seperti yang kalian nampak dalam tajuk video Riza kali ini, sesuai dengan requestnya, Riza akan react sebuah video dari channel Mojang Reptile yang bertajuk Akhirnya Rambo Dapat Teman Baru Monster King Cobra. Jadi guys, ini pertama kali Riza akan tengok dan sekaligus react video tentang King Cobra yang dilakukan oleh seorang gadis. Selalunya sebelum ini Riza tengok semuanya lelaki yang melakukan aksi bersama dengan King Cobra nih, Monster King Cobra, seperti Panji Petualang dengan Dede Inon, tapi kali ini adalah seorang gadis guys. Dan ini pertama kali Riza dapat tahu ini channel, itu pun disebabkan ada yang request Riza. Jadi thank you so much kepada yang sudah request Riza untuk react ini video. Tanpa membuang masa, jom kita saksikan sama-sama video tersebut. Enjoy watching and then skip, oke? Okay? Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Lagi sama Ica di Goa Reptil Channel. Nah sekarang pagi-pagi mataharinya udah ada, udah panas. Namanya Ica. Jadi sekarang Ica mau jemur-jemur ular, mau mandiin ular, terus Ica punya dikasih mandi guys. Yang penasaran, pokoknya jangan skip videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Betul-betul dijaga dengan penuh kasih sayang. Dijemur, siap dimandikan lagi. Tapi Riza salut lah dengan dia punya keberanian nih. Itu dia kobranya. Wow. Dia langsung tidak ada rasa takut toh. Betul-betul luar biasa keberanian dia nih. Jangan tiru adegan ini. Adegan yang harus dilakukan untuk orang yang profesional saja, yang memang apa nih, handal sudah kontrol haiwan begini. Aduh, dikasih mandi guys. Selalunya aksi-aksi begini kan lelaki yang akan buat. Yang Riza tahulah. Tapi kali ini perempuan nih guys, dia betul-betul berani. Kalau Riza nih mampu tengok aja dari jauh rasa takut, tapi mau tengok juga. Dijaga dengan penuh kasih sayang lagi. Siap dimandikan. Minum dong air kamu. Yeah.
Riza mesti tengok video-video dia yang lain nih. Kalau begini, ada banyak persoalan yang bermain dalam pikiran Riza sekarang. Mungkin akan terjawab kalau Riza maraton tengok video-video dia dalam channel dia nih. Ini video lama dalam sekitar tahun 2020. Tapi it's okay. Tidak ada masalah. Ada seekor lagi. Dia bermain-main lagi dengan itu ular. Diusik-usik lagi. Berani betul. Kencet Riza. Ya ampun. Aur dempang mare mangkeun suang. Yang udah lama enggak lihat Rambo, sekarang Rambonya sehat. Cuma belum makan. Sengaja aja jemur jam segini biar kena sinar matahari. Kan ada sedikit flu biar cepat sembuh juga, jadi rutin dijemurin. Jadi itu dia Rambo. Mandi dulu biar bersih. Bukan keluar dia. Riza yang deg-degan di sini nih. Dia pegang itu ular kan, macam kita pegang kucing. Kita belai kucing gitu. Betul-betul mengagumkan dia punya apa nih? Keberanian. Mungkin apa-apa haiwan pun dia tidak takut sudah. Sedangkan ular pun dia berani. Pegang gitu saja. Bagusnya dari jam 8 sampai jam 10 matahari pagi, jangan sampai jemurnya jam 12 gitu, kasihan kan kepanasan. Oke guys, nih sambil nunggu ini yang dua, nanti Ica lapin dulu. Sekarang Ica mau nunjukin surprise buat kalian. Yang tadi Ica bilang di awal kan, Ica punya surprise buat kalian. Nah, sekarang Ica bakal tunjukin surprise-nya apa. Udah yuk, kita ambil. Mungkin ular lagi yang dalam itu box. Surprise dia. Ini kira-kira isinya apa? Soalnya boxnya gede kan, berarti dalamnya juga pasti gede. Ular yang lagi gede. Merinding Riza. Ular. Nih, saya keluarin sekarang ya. Surprise banget. Hmm.
Lagi besar, Mbak, guys. ini baru buat temennya Rambo. Ya ampun. Ini spesial banget warnanya hijau. No, no, no. Lagi besar dari yang tadi. Udah mirip Garaga belum, guys? Jadi boleh collab nih dengan Panji, ataupun mungkin sudah collab kan, Riza pun kurang pasti. Sebab ini first time Riza dapat kenal dia punya channel. Jangan buat begitu. Saya yang ketakutan. Ini boleh dikatakan satu keberanian yang jarang dimiliki setiap orang, apalagi seorang gadis, seorang cewek gitu. Kalau laki itu mungkin biasa lah kan bagi kita, tapi kalau seorang perempuan yang memiliki keberanian yang begini, emang luar biasa lah. Amboy. Sugar, guys. Senang betul dia dikasih mandi. Enjoy the moment. Senang banget minum kayak gini. Jadi ikannya baru seminggu deh, seminggu kurang. Baru banget. Jadi sekarang Rambo ada teman, udah sendirian. Kasih nama yang cocok buat ini. Kalian boleh komen di bawah. Tengok batu ular. Dia betul-betul enjoy kena kasih mandi. Riza tertanya-tanya, mungkin ada lagi banyak apa nih ular yang dia pelihara. Ini sama sama kaki aku aja kan. Tidak berbisa kan? Mungkin tidak kan? Sama. Kita coba kalau diangkat. Dia mau angkat, guys. Wow. Wow. Gila, gede banget, guys. Ini berat tau megangnya. Ini aja Ica megang kayak gini enggak kepegang sama tangan, enggak ke kepala sama tangan. Tengok dari badan pun boleh apa nih? Boleh agak yang nama apa, coba? Ini ular pokoknya berat. Komen di bawah. Kasih nama yang cocok buat ular jumbo ini. Mirip Garaga. Garaga waktu pas datang warnanya hijau. Riza takut betul dia pergi usik begitu. Mungkin sebab itu ularnya tuh macam agak agresif sedikit dengan dia.
Pacaran Isya berarti udah resmi jadi adik Isya guys. Buat temennya Rambo. Ya gede banget. Ini surprise buat kalian. Speechless tuh bentar. Isya kan udah sempet upload di sosmed. Biar kalian buat penasaran pada nanya kan itu Rambo bukan, itu Rambo bukan. Nah bukan, jadi ini tuh ular Isya baru beli buat temennya Rambo, sengaja biar Rambonya ada temen. Nih, ini ularnya, tapi belum Isya kasih. Oh, dibeli. Nanti deh, next konten kita tes karakter dia yang biar kelihatan karakternya kayak gimana. Jadi ular tuh bisa dilihat karakter aslinya kalau dia udah makan. Oh. Nah, dia baru seminggu di Isya juga belum, masih adaptasi. Gila keren banget. Kamu juga keren banget. Riza selit dengan keberanian dia nih. Bisa tunggu lagi gak? Rambo, kenalan. Iya, kayaknya. Tapi rambutnya masih belum mau. Ini masih terbuka-buka terus kalau disatuin. Padahal itu buat teman kamu. Iya, kenalan. Kok gak mau sih? Ya, rambutnya cuek, guys. Ayo dong. Ya, rambutnya gak mau. Nanti kita satuin lagi biar kenal. Itu kan teman kamu, saudara kamu. Kamu juga kalau udah deket dia kelihatannya jadi kecil. Dua kali ganda lebih besar dari Rambo. Kalau cewek lain pasti sudah ada yang kabur ataupun teriak. Ini enak karakternya pasti. Cuma nunggu udah makan dulu. Ini bukan ular biasa-biasa nih. Ini kobra nih. Ini yang buat Riza betul-betul salut dengan keberanian dia. Sawah guys, di bawah sana tuh tadi. Sini dulu sebentar. Makin penasaran Riza sekarang. Yang tadi yang kecil, dia agak jahil guys. Kan? Jahil kamu ya. Serem, serem, serem. Diam. Ya, keluar lagi. Kita langsung masukin kandang lagi aja. Yuk. Bentar. Soalnya kasihan tuh.
Rambo masukin. Bukain. Aku mau masukin. Guys. Mam. Temannya jahil tapi. Rambo. Aku tunggu kandangnya lagi di ini dulu. Mama, si Rambo tuh guys. Buat apa tuh? Dia main hide and seek. Kamu. Ya ampun. Yang tarik. Tariknya. Nah. Ular-ular yang dia pelihara nih kan semuanya jinak-jinak. Tidak ada yang begitu apa nih terlalu agresif. Yang kangen sama Rambo-Rambo tuh ada sebenarnya, cuma sengaja Ica istirahatin kemarin-kemarin hampir satu bulan biar dia fit lagi, soalnya kan kemarin-kemarin Rambo tuh sering dibawa-bawa, makanya sengaja Ica istirahatin. Tunggu-tunggu, sabar-sabar. Sabar. Dibersihin dulu kandangnya. Ini buat teman-teman, jangan ditiru adegan kayak gini. Ini nggak boleh banget. Cuma orang-orang yang nakal, yang sedikit gila yang melakukan. Sedikit gila. Ya, jadi nggak boleh ditiru melakukan adegan megang king cobra dengan cara seperti ini. Diam, tunggu dibersihin dulu. Dia pandai diam, guys. Itu ular langsung diam. Jinaknya. Kagum dengan cara dia handle ini king cobra. Kemarin sama aja dikasih daun kering biar rambutnya makannya bagus lagi, langsung makannya, tapi sekarang udah biasa lagi. Mana sudah tuh ular sama tadi? Oke, teman-teman, nih Ica udah beres mandiin ularnya. Rambo udah, punya udah. King cobra yang gede pun udah. Itu surprise buat kalian, di rumah Ica ada ular baru buat temannya Rambo. Ini juga mungkin udah, tinggal Ica masukin kandang. Mungkin segitu aja video dari Ica. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wow, ini pertama kali Riza lihat seorang cewek dia handle king cobra, seekor ular yang bagi Riza memang sangat mengerikan lah. Dia handle itu king cobra seolah-olah macam kita handle, macam kita belai, kita memanjakan seekor kucing. Keberanian seperti ini sangat jarang dimiliki oleh setiap orang, apatah lagi kalau seorang cewek. Dan itu buat Riza tambah kagum. Ular-ular yang dipelihara oleh Ica tuh pun semuanya jinak-jinak dan tidak terlalu agresif. Jadi terima kasih sangat-sangat kepada orang yang sudah request Riza untuk react ini video. Ini pertama kali Riza tahu tentang ini channel dengan konten Ica, dan mungkin ada dalam kalangan kawan-kawan yang tengok ini video sekarang baru pertama kali juga tahu channel. Sama-sama kita bantu support channel dia. Kalau bukan kita yang support, siapa lagi? Terima kasih juga buat kamu yang sudah layan video Riza dari awal sehingga tamat video Riza kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Riza Official, dan jangan lupa support channel Mojang Reptile juga. Oke? Okay? Bye guys, see you on the next video. Assalamualaikum.